Di situ pesanan saya sekiranya lah adik-adik ni ataupun bakal-bakal student yang berminat dalam beruniform, bagi saya, secara saya adalah bercakap ke platform pensyarah itu sangat beruntung, sangat dialu-alukan sekiranya adik-adik ada minat ataupun kecenderungan pada bidang pekerjaan yang beruniform. Sangat dialu-alukan sebab sangat-sangat membantulah. Sangat membantu apabila adik-adik nanti di bidang yang diminati. Kalau masuk saja beruniform ni, kita dah tahu macam mana nak buat siasatan, macam mana kita nak memperkuatkan undang-undang di Malaysia. Sebab kita kena ingat undang-undang di Malaysia ni banyak. Kita hanya tahu KK satu je kandung kesiasaan. Itu je yang selalu dimomokkan di dalam media kan. Undang-undang di Malaysia ni masih banyak lagi undang-undang yang kecil yang perlu kita belajar. InsyaAllah dalam ni akan, kita itu akan share dan akan perincikan dengan orang ada, dan insyaAllah dengan ilmu yang kita dapat nanti, kita dapat menceburi bidang kejayaan dengan jaya, insyaAllah. Hai, Assalamualaikum, selamat petang. Okey, apa khabar semua? Okey, boleh komen di ruang komen eh. Saya nak tanya, apa khabar semua? Sihat? Okey. Alhamdulillah, saya sihat. Apa khabar Cik Gairi? Sihat? Alhamdulillah, sihat, sihat. Cik Azrin sihat? Sihat, alhamdulillah. Okey Cik Gairi, kita nak energy. Walaupun kita petang, tapi kita nak energy pagi dulu. Boleh Cik Gairi? Petang-petang Ahad ni. Boleh. Tapi kita nak energi pagi, kita nak yang mana ada tujuh mata memandang ni, kita nak mereka semua share dulu. Mereka semua share dulu, okay, share dulu di ruang-ruang komen yang mana ada dan di grup-grup yang mana ada. Dan komen dekat ruang komen, saya nak pada petang ini, saya minat jadi pegawai. Saya nak diorang komen, saya minat jadi pegawai. Itu yang kita nak Cik Gairi. Sila. Ikut apa yang Cik Azrin cakap tu. Kita nak jadi pegawai, walaupun, kena semangat, insyaAllah. Jadi kita, walaupun kita petang, tapi kita nak energi pagi. Yang itu kita nak, kan? Okay. So, Cik Gairi, sebelum kita mulakan kita punya borak-borak santai pada petang ni, jadi ni soalan yang mana kebiasaan lah pada musim PKP ni Cik Gairi. Apa aktiviti Cik Gairi buat musim PKP ni? Oi, musim PKP. Musim PKP dah setahun, nak masuk dua tahun dah. So far saya tak banyak sangat buat aktiviti luar lah, sebab kita pun tak boleh keluar kan. Tapi banyak saya habiskan masa. Satu benda yang bagus PKP ni adalah kita banyak lebih banyak masa spend dengan family. So saya banyak banyak habiskan masa dengan family lah kan. Tengok TV, tengok movie sama-sama. Ada juga sometimes nak kata exercise kan, ada orang cakap saya menipu kan. Tapi ada juga cubaan untuk exercise tu, nak turunkan berat badan. So banyaklah benda-benda yang saya buat. So far banyak, kebanyakannya banyak menghabiskan masa dengan family lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So itu memang kata, kalau kata masa PKP ni memang itulah rutin harian kita sebenarnya Cik Gairi. Itu je lah, saya melayan anak buah saya, melayan mak saya kan. Memang itu je lah. Alhamdulillah lah, banyak diberikan kesempatan lah untuk lebih spend masa dengan family. Betul. Okey Cik Gairi, kita ada di ruang komen, kita ada 9 mata memandang. Jadi kita nak minta dulu yang mana 9 mata memandang ni share dulu. Kita nak ada bagi viewer dulu, and then kita akan start. Ada berapa soalan yang mana soalan ni memang antara soalan-soalan yang kebiasaan student-student tanya. Jadi Cik Gairi, saya akan tanya kepada Cik Gairi. Soalan pertama Cik Gairi boleh eh? Boleh. Okay. Sebenarnya Cik Gairi, dalam Saito Security Academy, okay, mungkin Cik Gairi banyak pengalaman dalam
dalam Saitos Security Academy ini. Boleh tak Cik Kaili kongsikan pengalaman dalam Saitos Security Academy ataupun Saitos University yang mana mungkin Cik Kaili pernah terlibat dalam mana-mana agensi ataupun aktiviti-aktiviti luar? Okey, terima kasih. Saya bersama Saito tahun ni alhamdulillah bulan 7 bulan lepas dah genap 7 tahun saya dengan Saito. So saya dengan Saito daripada 2014 alhamdulillah bermula dengan menjadi seorang tenaga pengajar. Saya mengajar subjek-subjek yang berkaitan dengan undang-undang lah sebab saya seorang graduan undang-undang. Jadi masa saya masuk mula-mula tu saya pun tak tahu kan. Bukan tak tahu, maksudnya first time kita dengar diploma penguatkuasaan undang-undang, diploma pengurusan keselamatan dan sebagainya. Jadi alhamdulillah sepanjang 7 tahun saya dah banyak orang kata berkecimpung dalam orang kata pendidikan berkaitan dengan penguatkuasaan undang-undang ni. Jadi diberikan peluang dapat kerjasama dengan beberapa agensi, contoh macam PDRM, SPRM kan, untuk menjalankan AADK, menjalankan aktiviti-aktiviti untuk students alhamdulillah. Dan sepanjang tempoh 7 tahun tu banyak jugalah pengalaman kita tengok jatuh bangun seorang pelajar kan, diorang habis belajar tu mula belajar sampai habis belajar, now dah jadi, ada yang dah jadi pegawai kan. So kita seronok ada juga pengalaman mengajar orang yang dah berpuluh tahun dalam apa penguatkuasaan undang-undang tu sendiri, tapi diorang because of diorang semangat dapat belajar. So kita pun sama-sama berkongsi pengalaman dengan diorang lah. So alhamdulillah itu antara sedikit sebanyak pengalaman saya sepanjang di Saitos Security Academy. Dan sekarang ni saya banyak menguruskan orang kata daily operations lah of the faculty. Lebih kurang macam tu. So ambil masa lama tu, pengalaman 7 tahun tu memang kata mempunyai pengalaman yang lama dalam tenaga pengajar dalam Saitos Security Academy ni. So memang saya rasa ilmu yang Cik Khairi ada ni patut diturunkan kepada sudut-sudut pengkongsian kan. Jadi inilah kita nak kongsikan pada hari ni kan, sedikit sebanyak yang mana kita boleh kongsikan. Okey Cik Khairi, sepanjang pengalaman Cik Khairi dalam 7 tahun untuk program Saitos Kritik Krimik ni, okey, apa kunyitkan program tu yang mana pelajar-pelajar ni perlu belajar dalam Saitos Kritik Krimik? Apa keunikan program tu? Keunikan program. So sepanjang masa saya mula-mula masuk dulu pun saya pun tertanya-tanya juga apa yang unik sangat kan. Sampai saya pun terpikat nak mengajar kat situ. Alright. Yang kita dapat sekarang ni Saitos Security Academy kita ada lebih kurang 4 program. Kita ada asasi sains kepolisan, kita ada diploma pentadbiran penguatkuasaan undang-undang, kita ada diploma pengurusan keselamatan. Dan kita juga ada ijazah sarjana muda penguatkuasaan undang-undang penyiasatan. Dan saya rasa tahun lepas kita baru saja launch sarjana penguatkuasaan undang-undang, master in law enforcement. Alright, jadi keunikan program-program yang ada dalam Saitos Security Academy ini, kalau tanya saya, of course kita adalah yang pertama. We are the pioneer, we are the premier. Kita adalah yang pertama menawarkan kursus seumpama ini di Malaysia. Kita ada trendsetter, maksudnya kita yang start dulu buat. Alright, so we can be proud. Saitos Security Academy sangat-sangat bangga untuk bagi tahu kita, we are the one because we also have the highest number, ramai pelajar-pelajar yang mengikuti program-program ini di Saito. Selain daripada itu, mungkin yang ramai tidak tahu, kita ada juga good collaboration. Mungkin ramai yang tak tahu, kita ni sebahagian daripada Safeguard G4S punya ni. So kita ada hubungan rapat dengan Safeguard G4S, kita ada hubungan baik dengan PDRM, SPRM dan sebagainya. So banyak agensi-agensi yang basically recognize diploma yang telah diberikan oleh yang disediakan dekat Saito ni. Jadi saya rasa itu adalah antara keunikan-keunikan yang kita ada. Dan juga kita juga mempunyai tenaga-tenaga pengajar dan pensyarah-pensyarah yang memang datang daripada industri kan. Maksudnya diorang dah ada berpuluh-puluh tahun pengalaman dalam bidang pengurusan keselamatan dan juga penguatkuasaan undang-undang. Jadi kita boleh kata yang kita memang banggalah, we are the premier, we are the pioneer, we are the number one in law enforcement penguatkuasaan undang-undang punya pengajian. Okey, pendidikan. So memang ada orang kata dalam tu program ni mempunyai kelebihan yang tersendiri antara yang pioneer universiti yang pertama yang tubuhkan program penguatkuasa. So kita pun ada juga kerjasama dengan mana-mana agensi pada uniform. So memang kata teruja lah kalau dulu masa saya belajar
Saya rasa saya tak tahu lagi. Saya tu universiti ni, saya tak kenal lagi. Saya tu sekretari akademik. Kalau dulu masa saya, masa zaman sekolah pun saya memang minat dalam badan uniform. Kalau saya nampak program ni, saya rasa saya lebih teruja. Betul. Saya lebih teruja lah dengan program ni. Sebab apa, kalau yang mana student-student ni yang minat dalam industri ataupun dalam kerjaya badan uniform ni, saya rasa ini dah laluan dia. Saya rasa inilah laluan dia untuk menjadi seorang pegawai akan datang. Betul Cik Gary, eh? Betul. Ini adalah laluan paling terbaik untuk you guys kalau nak mencapai cita-cita nak jadi seorang pegawai penguat kuasa undang-undang tu. Tak kira dah mana-mana agensi, InsyaAllah Saito Security Academy adalah tempat terbaik untuk buka peluang dan pintu tu, InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. So okay, yang mana baru masuk ni, kita minta untuk share dulu. Okay, kita ada kontes hari ni. Kita ada kontes. Yang mana siapa masuk pada hari ni, dia ada kontes, dia boleh menang kontes yang mana t-shirt supporter P.M. Kita akan bagi kontes tu. Kontes tu bila tak Cik Adi? Kita akan bagi last sekali. Kita betul. Akan panggil so, kontes tu last sekali nanti. Kena stay sampai hujung. Dia kena stay sampai ke hujung. Sampai ke hujung sesi. Okay. InsyaAllah. So kita tengok dulu VT yang kita nak roll. Okay, so kita sambung sebentar lagi. Kita ada lagi beberapa soalan untuk Encik Gary. Kita tengok dulu VT dia. Okay, Assalamualaikum. Saya Rafika Asila binti Rahim. Sekarang ni saya sedang sambung belajar dalam Bachelor in Art of Law Enforcement Investigation. Sekarang saya bekerja di Jabatan Penjara sebagai penolong penguasa penjara. Kenapa saya memilih untuk sambung belajar walaupun saya tak ada jawatan tetap sekarang? Kerana saya rasa sekarang ni persaingan semakin sengit lah. Diploma tu tak cukup pada saya, dan saya perlu improvement dalam career advance akan datang untuk kenaikan pangkat misal kata, atau untuk bertukar ke jabatan lain. Okey, kepada graduan sekalian saya ucapkan tahniah dan saya harap jangan berhenti setakat ini kerana perjalanan masih jauh. All the best dalam kerjaya akan datang. Good luck. Okey. So, tadi pun pegawai tu pun dah bagi tahu. Okey, yang mana kata-kata dia tu perjalanan tu lebih jauh. Perjalanan tu masih jauh lagi untuk berjaya tu. Maknanya bukannya mudah lah dalam nak menceburi dalam bagian penguat kuasa ni, nak berjaya tu dia perlu hadapi macam-macam dugaan dan cabaran. Kan Cik Gary kan? Okey. Alright, so kita ada lagi beberapa soalan yang mana student-student baru masuk. Okey, ada soalan nak tanya, ada apa-apa sebarang soalan nak tanya, boleh terus kemukakan dekat ruang komen. Okey, sebentar lagi kita akan jawab yang mana soalan-soalan yang ada. Okey. Alright. So, okey next Cik Kari. Okey, dalam program penguat kuasa undang-undang dan program keselamatan ni. Okey. Apakah subjek yang antara subjek pelajaran yang Cik Kairi kata masa zaman kini lah, masa kini, yang mana subjek pelajaran tu diperlukan untuk dalam badan uniform. Contoh kalau macam dia minat dalam kejaya, dalam PDRM, so subjek ni kita dah ada related dalam bidang tu untuk masa hadapan dia. Kiranya dia dah belajar lah, dia dah faham tentang subjek tu. Apa subjek yang Cik Kairi tekankan untuk student tu faham dan kena mahir dalam subjek tu? Okey, berkaitan dengan subjek ni saya kupas mungkin panjang sikit lah. Boleh. Okey, sebab kita kena faham bahawa kita dekat Saito Security Academy ni, kita ingin mempersiapkan pelajar-pelajar supaya nanti bila dia, yelah, kita dapat tahu ramai pelajar yang join program ni because diorang memang ada cita-cita nak jadi penguat kuasa tu. Saya dalam kelas pun kalau first class tu saya akan tanya kat pelajar-pelajar kan, okay, kenalkan diri, apa cita-cita awak. Kebanyakan mereka yang memang join program di bawah Saito Security Academy ni memang diorang banyak yang nak jadi penguat kuasa. Kira lah polis, ada juga askar, nak jadi bomba dan sebagainya. So, bila kita tahu mereka ingin mencapai cita-cita mereka tu, jadi dekat Saito Security Academy ni adalah sangat penting untuk kita mempersiapkan mereka dengan memberikan orang kata macam saja subjek yang relevan. Obviously sebelum ni kalau ramai macam zaman kita dululah kan Cik Azrin kan, kalau nak apply jadi polis apa semua tu, mungkin kita tak ada satu kursus yang khas
Kan kita lepas SPM je kita terus apply jadi polis, ada ada rezeki lepas fizikal semua dapat jadi terus masuk, dapat terus masuk. Dapat terus masuk kan. Ada juga tak kisahlah diploma apa-apa. Kan betul. Diploma apa-apa. So kita boleh je diploma ke degree je, tak kisah apa-apa diploma degree, kalau minat jadi polis tu kita dapat. Tapi betul. Now because program ni telah ada satu penghususan kan, contoh macam diploma, diploma pentadbiran penguatkuasaan undang-undang, diploma pengurusan keselamatan, ijazah sarjana muda penguatkuasaan undang-undang penyiasatan. Jadi antara subjek-subjek yang kita offer ni, dia basically saya pecahkan kepada empat je lah kan. Pertama, subjek berkaitan dengan undang-undang, sebab pentingnya untuk penguatkuasa undang-undang ini memahami apakah itu undang-undang. Jadi sedikit sebanyak kita bagi mereka subjek-subjek yang berkaitan dengan undang-undang, seperti undang-undang jenayah, criminal law, criminal justice system, administrative law, adalah lagi subjek-subjek berkaitan dengan undang-undang ni, supaya evidence law, sebab amat penting untuk mereka sebagai seorang penguatkuasa undang-undang ini memahami konsep undang-undang tu. Sebab kalau diorang tak tahu undang-undang, pengenalan kepada penguatkuasa undang-undang kan, diorang tak tahu macam mana diorang nak menguatkuasakan undang-undang tersebut. Jadi sangat-sangat penting untuk mereka memahami perkara-perkara ni. Kedua, subjek yang berkaitan dengan penyiasatan, investigation. Ini especially untuk pelajar-pelajar degree kita. Kan, untuk pelajar-pelajar diploma ada juga subjek-subjek siasatan. Cuma bila kita dah mengkhususkan penyiasatan itu bagi pelajar-pelajar peringkat ijazah sarjana muda, jadi adalah subjek-subjek macam investigation technique, criminalistic, fingerprints, identification, apa lagi, investigative interview and report writing. So subjek-subjek ini sebenarnya adalah subjek-subjek yang memang bagi mereka pendedahan, pengenalan bagaimana nak menyiasat. Kan, apakah keperluan semasa siasatan, ada juga subjek current issues investigation untuk memberikan diorang, orang kata isu-isu semasa berkaitan dengan siasatan dan juga penguatkuasaan undang-undang, sebab diorang kena ready. Zaman sentiasa berubah, jadi isu-isu semasa dalam penguatkuasaan undang-undang dan penyiasatan ini juga selalu berubah. Kan, kita juga ada subjek-subjek berkaitan dengan keselamatan, security, alright. Subjek-subjek ini sedikit sebanyak menambah diorang punya, orang kata, knowledge, pengetahuan. Sebab apa? Subjek-subjek ni kalau tak ada, for example, kita hanya terlampau fokuskan kepada, ramai mungkin yang tidak tahu penguatkuasaan undang-undang ni banyak kepada sektor government, sektor kerajaan. Jadi dengan kita offer subjek-subjek security related ni, kadang-kadang memberikan pendahan kepada student berkaitan dengan apakah itu private security. Kan, ramai yang tidak tahu kan, student bila cakap security ni ramai yang fikir pak guard. Kita tidak. Security ni banyak. Contoh kalau siapa yang macam safeguard G4S, kita nampak van yang bawa duit pergi ke bank tu kan. Sebenarnya proses of the security itu adalah sangat-sangat luas, daripada A sampai Z macam mana diorang bawa duit tu, nak make sure that keselamatan duit itu sampai ke tempat yang sepatutnya. Kan, kalau kita dekat kerja dekat kilang, warehouse kan, dan sebagainya, nak pastikan security dekat kawasan tu bagaimana, security plan dan sebagainya. Jadi kita juga provide subjek-subjek ni kepada pelajar supaya diorang dapat, orang kata, that input. So that bila diorang keluar, tambah lagi subjek-subjek pengurusan, subjek-subjek yang berkaitan dengan contoh kriminologi kan, tahu kenapa seseorang itu melakukan jenayah. Bila ada semua subjek-subjek ni, seorang pelajar tu kita rasa macam lengkap dah. Diorang keluar habis belajar, ada diploma, ada ijazah, diorang lengkap. Now it's up to them how they want to sell themselves lah kan, bagaimana diorang nak mempersiapkan diri mereka untuk menjadi seorang pegawai yang, orang kata, bagus lah satu hari nanti diterima bekerja dan jadi seorang pegawai satu hari nanti. So kita ada semua subjek yang memang berkaitan. So saya biasanya pecahkan kepada itulah, law, security, investigation and management. Oh, saya tertarik dengan subjek penyiasatan. Bermaksud subjek penyiasatan dengan forensik tu pelajar tu buat secara real dalam teknik penyiasatan dengan forensik, Encik Kari? Ya, pelajar diberikan peluang untuk semasa pembelajaran tersebut, obviously pensyarah-pensyarah akan berikan peluang untuk mereka, orang kata, hands on kan, secara praktikal. Ada benda yang mereka buat secara praktikal. Mungkin selama ni kita tengok dekat CSI, for example fingerprints, kita tak tahu setiap orang ni mempunyai apa, cap jari yang berbeza-beza, macam mana nak tengok fingerprint dekat kertas, dekat kain, dekat, you know, tak tahu. Diorang ada peluang tu diajar dalam kelas, dalam lab, dalam makmal, bagaimana diorang nak buat benda-benda tu. So pensyarah akan mendedahkan dengan mereka, dan kita juga akan memanggil pensyarah-pensyarah jemputan untuk mendengar apa, untuk berkongsi pengalaman dengan mereka kan, apa pengalaman mereka sepanjang mereka melakukan siasatan dan sebagainya. Jadi satu benda yang saya rasa sangat sangat menarik bagi pelajar-pelajar yang berminat untuk belajar dalam kursus-kursus ni, sebab diorang bukan saja dapat
orang kata teori daripada pensyarah-pensyarah, tapi diorang juga dapat peluang untuk, you know, ada ada beberapa assessment tu ataupun assignment yang diorang boleh buat secara hands on. Diorang dapat rasa kan. So nanti bila diorang keluar, diorang tak kekok kan. Diorang tak, let's say lah diorang jadi seorang pegawai kita, kita jadi diorang jadi respondent. Let's say lah kita, saya cakap secara realiti, dapat jadi pegawai buat rondaan saja, tiba-tiba dapat satu panggilan kecemasan, ada satu jenayah berlaku. So bagaimanakah diorang nak react? Bagaimanakah diorang nak react dalam situasi yang sebegitu rupa? Kan? Jadi kita dah ajar. Kan? Kita dah ajar. Dekat saya tu kita dah ajar. Bila you jadi the first respondent, apa yang you kena buat, you kena secure all the apa crime scene, apa semua tu, tak nak bagi evidence tercemar apa semua. Diorang dah tahu. So kalau orang yang tak belajar, mungkin diorang tak tahu. Pegawai yang tak ajar, mungkin diorang tak tahu kan. Mungkin akan menyebabkan tercemarnya tempat-tempat apa kejadian jenayah tu. Jadi kita dah provide student kita dengan ilmu yang berpatutan, yang ilmu yang orang kata cukup untuk mereka, so that at least bila diorang keluar, diorang bersedia dan untuk menjadi seorang pegawai penguatkuasa yang serba lengkap, insyaAllah. Okay, bagus tu, itu memang bagus. Bagi saya, kalau seorang yang minat dalam badan uniform, dia memang ada impian dan ada target untuk jadi seorang pegawai, dia perlu ada ilmu tu. Kalau betul, tak ada ilmu tu, bagi saya dia rugi. Betul. Dia rugi sebab apa? Kalau akan datang di dalam badan uniform, contoh dalam PDRM, diberikan untuk belajar tu, untuk ada satu case untuk forensik, jadi dia tak tahu nak buat kerja. Itu jadi masalah kat situ. Dia orang kata macam dia ada kelebihan sebab dia dah belajar kat diploma. Nanti bila dipanggil training dekat Pulapol for example kan, diorang belajar lagi benda-benda tu for example. Diorang dah, orang kata ada advantage over diorang punya orang kata squad mate apa semua tu kan, sebab diorang dah belajar benda-benda tu. So itulah yang akan menonjolkan mereka lagi, mendedahkan mereka. That's why kita panggil, kita punya trademark slogan dekat Saito Security Academy, one rank above. Itu yang membezakan mereka dengan orang-orang lain, untuk menjadikan diorang seorang yang lebih satu pangkat daripada orang lain. Macam itulah dia kurang. InsyaAllah, insyaAllah. Okay, so Cik Gary, okay, selain daripada tu, bermakna kalau kata student-student ni selepas dia belajar subjek pelajaran, dia dah kata tamat pengajian kan. So apa kelebihan graduan-graduan ni selepas tamat pengajian dalam diploma ataupun ijazah dalam sektor badan uniform, apa kelebihan dia? Kelebihan dia macam saya cakap tadi lah, bila kita dah provide everything to them, sebab kita kena orang kata berbalik kepada realiti yang bahawa nak masuk ke badan beruniform ni bukan mudah. Sebab kalau you guys dah target, pelajar-pelajar ni dah ada satu impian nak jadi seorang pegawai penguatkuasa, nak masuk ke badan beruniform tu ada proses dia. You guys kena apply kepada dalam SPA 9, ada ujian fizikal, ada ujian test dan sebagainya sebelum you guys betul-betul dipanggil. Alright, belum diserap masuk ke dalam latihan dan sebagainya. Jadi bila kita ada proses-proses begitu, apa yang kita provide dekat Satu Security Academy adalah untuk memastikan that you guys bila dah sampai ke peringkat tersebut, you guys are ready, you guys are prepared kan. Jadi kelebihan dia untuk graduan Satu Security Academy ni, bila you guys habis, you guys apply dekat SPA 9, dapat panggilan dan sebagainya, itulah ke advantage of you guys. Sebab kita kena faham bahawa nanti persaingan tu adalah sangat-sangat tinggi kan. Kadang-kadang diorang buka opening untuk pegawai tu bukannya banyak kan. Jadi bila diorang ada benda-benda ni, diorang bersaing dengan orang-orang yang mungkin bukan daripada diploma dan apa ijazah yang ada dekat Satu Security Academy ni, maka itu adalah one added advantage for them kan. Sebab kita telah cuba mempersiapkan mereka bahawa they have orang kata diorang ada satu apa kita panggil tu kelebihan daripada orang-orang yang ingin juga sama-sama apply kepada jawatan tersebut kan. Jadi saya rasa itu adalah satu added advantage, kelebihan untuk pelajar-pelajar Satu Security Academy lah. Even kalau diorang mungkin tiba-tiba dah habis belajar, nanti tiba-tiba nak tukar pula kan, nak tukar bidang, nak pergi kepada sektor industri security, industri swasta. Macam saya cakap tadi, subjek-subjek yang kita offer mempersiapkan mereka juga untuk lebih kompetitif kan dalam bidang private industry ni. So peluang pekerjaan itu sebenarnya ada dan luas, tetapi pelajar kena menggunakan semaksimum mungkin apa yang mereka dapat di Satu Security Academy untuk diorang berjaya, untuk gunakan benda-benda itu sebagai kelebihan mereka apabila mereka habis belajar di Satu Security Academy. Bermaksud kat situ dalam program penguatkuasa dan keselamatan ni, sekiranya student tu orang kata
tidak berpeluang untuk kerja dalam badan uniform seperti PDRM, Immigration, Custom, JPJ. Tapi dia juga boleh bekerja dalam industri swasta. Contoh macam bahagian keselamatan, safety. Betul Cik Kaidi kan? Betul. Betul. Okay. Memang subjek dia luas. Dia punya kerjaya itu luas lah. Ah betul. Kalau kita tengok dalam sektor dalam diorang punya peluang kerjaya tu, kita kena faham juga pada saya selalu tekankan kepada para pelajar saya, terutama pelajar semester 1 kan. Diorang baru masuk, diorang belajar dengan saya subjek pengenalan kepada penguatkuasaan undang-undang. For example, contohnya. Saya selalu cakap dengan diorang, kita perlu memahami apakah konsep itu, konsep penguatkuasaan undang-undang. Sebab bila kita cakap tentang law enforcement, dia bukannya fokus kepada polis, immigration, JPJ, custom sahaja. Ianya sangat luas. Awak tengok dekat majlis bandaraya, majlis daerah, ada juga penguatkuasaan. Awak tengok sekarang kita dalam COVID, KKM. Ada juga pegawai Kementerian Kesihatan Malaysia yang jadi enforcement officers. Ah, betul. Kan, dulu masa tak boleh merokok dekat kedai makanan tu kan. Banyak betul. Pegawai-pegawai KKM yang pergi ni saman tu semua kan. Pantau. Jadi penguatkuasaan undang-undang tu dalam konteks government, itu dalam konteks kerajaan nak menguatkuasakan undang-undang itu sangat-sangat luas. Dan jadi tu saya cakap peluang kerjaya tu sangat-sangat luas. Memang ada. Dan kalau diorang nak pergi kepada private sector macam saya cakap tadi pun sangat luas. Kan kita ada private security, company-company pun ada hire apa head of security yang perlukan someone yang you know well versed in bagaimana nak make sure that keselamatan dalam building, keselamatan para pekerja dia itu boleh dipraktiskan. Kan? So sangat-sangat luas. Okay. Alright, so memang bagi saya memang menarik lah tentang kalau dalam tentang kerjaya dalam bahagian penguatkuasa undang-undang ni. Okay, Cik Kadi, kita ada kurang dalam ada 17-18 orang mata memandang yang sekarang ni masa tengah view ni. So sebenarnya kita nak bagi tahu yang mana kita ada kontes hari ni. Jadi kita nak yang mana baru masuk tu, saya nak bagi tahu yang mana kita pada petang ni, pada hujung live ni kita ada buat satu kontes. Kontes tu kita akan bagi baju satu t-shirt untuk supporter PDRM. Okay. So yang mana ada sebarang pertanyaan, ada apa-apa sebarang pertanyaan yang mana masih terfikir ataupun ada soalan yang nak tanya, boleh terus komen di ruang komen. Kita akan baca soalan-soalan. Kita ada nampak soalan tu. So salah satu, kita ambil satu soalan boleh Cik Gadi eh? Boleh. Jangan soalan yang mengejutkan saya sudah. Okay. Boleh tau. Kita ambil soalan yang, okay. Norkas Kasyah. Okay, kalau masuk PDRM, subjek BI tak lulus, tak apa kan? Tak apa kan? Itu dia punya soalan ni. Kalau masuk PDRM, subjek BI tak lulus, tak apa kan? Subjek BI tak lulus. Saya rasa syarat nak masuk ke perkhidmatan awam. Betul? Betul. Yang paling penting is BM, Bahasa Melayu. Bahasa BM, Bahasa Melayu. Betul. So BI tak lulus tu saya rasa tak ada masalah, but you have orang kata nak tak nak kita kena improve kan. Jangan jadikan English tu walaupun kita tak lulus sebagai satu, saya selalu remind kat pelajar-pelajar saya, jangan jadikan bila English ada kekurangan dalam bahasa Inggeris tu buat kita macam tak semangat nak sambung belajar. Sebab nak tak nak kita kena face the reality that English tu diperlukan. Jadi kalau sambung pun kat Saito kan, dengan 3 kredit walaupun English tu tak cukup, tapi kita boleh membantu pelajar-pelajar untuk improve dia orang punya English kan, tak ada masalah. Pensyarah-pensyarah bahasa Inggeris dekat Saito ada sangat-sangat membantu. Pensyarah-pensyarah yang lain pun boleh membantu dalam nak improve juga punya English. Yang penting tengok syarat kemasukan, orang kata masuk syarat kemasukan keperkhidmatan awam tu, biasa yang paling important adalah bahasa Melayu dengan sejarah. Kan? Yang tu memang kena lulus. Okay. So, Nor Akasha, kita dah jawab soalan tu. Apa beza sekuriti dengan penguatkuasa? Nor Akasha tanya lagi. Apa beza sekuriti dengan penguatkuasa tu? Dia keliru. Sekuriti penguatkuasa, apa beza dia? Dia orang punya soalan petang ni sangat-sangat mencabar. Tak apa, kita cuba okay. Explain dan jawab kepada para apa potential students yang ada kat luar sana tu kan. Apa beza security dengan penguatkuasa ni? Security ni lebih kepada keselamatan. Kan? Keselamatan ni bila kita cakap luas, we are not talking about kalau kita tengok dalam portfolio kementerian pun ada keselamatan dalam negeri kan, ada Kementerian Pertahanan, ada Kementerian Luar Negeri dan sebagainya. When we are talking about security here, security ni bukannya dalam konteks jaga jadi keselamatan jadi pagat, tidak. Keselamatan tu macam saya cakap tadi luas. Kita boleh, sebab
kalau you translate kan terus keselamatan tu dalam dalam bahasa Inggeris dia ada dua, ada safety, ada security. Kan sebab tu macam saya cakap tadi, kita ada juga subjek-subjek berkaitan dengan safety and health. Kan kita juga ada berkaitan soalan apa subjek-subjek berkaitan dengan security management, pengurusan keselamatan. Jadi pengurusan keselamatan ni secara tidak langsung dia banyak konteks dalam industri private, dalam industri kerajaan juga ada perkataan apa keselamatan itu diguna pakai. But bila kita bercakap tentang penguatkuasa enforcement, penguatkuasa ni lebih kepada bagi undang-undang itu nak dikuatkuasakan bagaimana. Jadi sebab tu kita cakap penguatkuasa ni banyak berkait rapat dengan government agencies, sebab only the government can enforce the law. Undang-undang yang ada tu only the government can enforce the law, kan. Tak semua orang ada kuasa untuk menguatkuasakan undang-undang tu. Jadi nak menguatkuasakan undang-undang itu hanyalah orang yang ada kuasa untuk menguatkuasakan undang-undang. Jadi penguatkuasa adalah orang-orang yang diberikan kuasa untuk menguatkuasakan undang-undang. Simple as that. Okey. Tu saya rasa memang sangat jelaslah Noor Akasha. Ha, dia dah terjawablah soalan itu. Minta-minta terjawab. Okey. Aku dah minta terjawablah. Ada lagi, ada kita ambil lagi satu soalan. Okey, sebentar lagi kita akan PT video and then kita ambil satu lagi soalan. Boleh Cik Kairi? Boleh. Kalau kurang ketinggian macam mana? Ha, dia kata kalau dia kurang ketinggian, tambah dia man. Man tanya kalau dia tak tinggi, boleh tak masuk untuk program penguatkuasa ni? Cik Kairi. Ini saya rasa kita nanti kena buat satu sesi khas lah. Pengambilan kan dengan pegawai-pegawai daripada PDRM ataupun SPA. Tapi secara ringkas saya rasa memang setiap kemasukan untuk ke penguatkuasaan undang-undang diorang dah tetapkan fizikal. Ada fizikal lah, BMI macam mana, berapa kena BMI, tinggi berapa, berat berapa. But sepanjang pengalaman saya, because saya bercakap ni because saya bukan seseorang yang from daripada apa penguatkuasa undang-undang. Saya bukan orang yang mengambil mereka-mereka ni. Tetapi berdasarkan pengalaman saya dengar daripada pegawai-pegawai yang pernah menjadi orang ni, orang cakap kalau rasa tinggi tu tak ni, kalau you want to try je, tak ada masalah. Kadang-kadang ada luck, sebab diorang pun tak berani nak jamin bahawa diorang tak akan cakap yang okay tinggi tak lepas tu, no, tidak, you can go. Sebab kadang-kadang ada yang tengok BMI kan. Kalau tinggi kurang tapi berat okay, BMI cantik, go, boleh juga lepas. So saya tak boleh nak bagi kata putus dekat situ kan, sebab berdasarkan pengalaman saya berkongsi yang dikongsikan dengan apa pegawai-pegawai daripada ATM, PDRM, diorang cakap boleh je try. If you want to go to the physical test tu, just go. Kalau ada rezeki you lepas. Alright? Betul. So, tapi kalau untuk belajar di Saito University, untuk belajar Saito tak ada. Kita tak tak kisah kan, you punya tinggi berat berapa, just come to Saito just to get the knowledge, is okay. Tak ada masalah. Betul. So kalau kata tak ada masalah, kalau kata dia tinggi ke rendah ke, kalau kata dia tak dapat menceburi dalam bahagian dalam badan uniform pun ada juga dalam industri luar sana yang mana dia boleh bekerja dalam company keselamatan semua kan, Cik Kairi? Betul. Okay, so kita tengok VT dulu and then kita sambung lagi soalan. Boleh Cik Eri? Boleh. Okay, roll VT. Roll VT. Hai semua, nama saya Clint Sumana Anabit. Saya adalah bekas pelajar diploma penguatkuasa undang-undang dan pentadbiran. Dan kini saya sedang melanjutkan ijazah penguatkuasa undang-undang penyiasatan. Kerja sambil belajar ini adalah satu cabaran bagi saya kerana saya kena fokus dalam tugas dan pelajaran saya. Lagi-lagi sekarang saya telah mempunyai sebuah keluarga. Yang terakhir, dengan adanya ijazah saya ini, saya yakin masa depan saya lebih terjamin. Okey, antara sebab saya lanjutkan ijazah saya ini, pegawai saya sendiri memberi pendapat kepada saya supaya teruskan ijazah saya kerana saya dapat ke peringkat yang lebih tinggi. Sebagai contoh, dapat kenaikan pangkat. Yang nombor dua, kos yang saya ambil adalah berkaitan dengan bidang tugas saya sekarang. Untuk yang terakhir, saya ucapkan selamat maju jaya pada junior-junior seterusnya saya. Dalam hidup ini tak ada benda yang mudah. Jadi pesanan dari saya, nak dengan tak nak je. All the best semua. Itu dia. Nak berjaya, nak dengan tak nak je. Kalau kata dia tak nak, dia tak boleh lah berjaya. Kalau kata dia nak, dia akan capai lah dia punya impian. Bekas pelajar saya tu. Saya mengajar dia. Saya ingat lagi cohort kelas dia, LEA 32.
Tak silap saya. Oh, ingat lagi. Saya ingat lagi. Saya kalau pelajar-pelajar saya ni, saya ingat. Ingat muka je lah. Nama tak ingat. Yang muka kenal lah eh. Muka yelah, kenal lah. Dah beratus-ratus, beribu student dah ngajar kan. Beribu dah kan. Mana nak ingat ni eh. Okay. Jadi kita masuk lagi soalan kedua. Bentar lagi kita akan ambil lagi soalan daripada audience. Okay. Apa pendapat Cik Khairi tentang pengajian secara online? Yalah, macam sekarang ni kita musim PKP. Jadi ada pelajar-pelajar yang sekarang ni yang mana belajar secara online. Hampir setahun dah kita belajar secara online. Kan? Jadi apa pendapat Cik Khairi untuk pengajian secara online ni? Pendapat saya berkaitan dengan pelajaran apa, belajar secara online eh. Bagi saya satu benda yang sangat mencabar. Alright, because obviously kita dulu dah terbiasa dengan face to face punya kelas, conventional punya kelas kan, kita conduct masuk kelas, pakai apa, tulis dekat whiteboard, tayang slide dan sebagainya. Jadi untuk kita apa, pergi ataupun berubah daripada kelas conventional tu, face to face, kepada kelas online tu adalah satu-satu perkara yang sangat mencabar, especially kepada pelajar-pelajar saya tu sendiri. Sepanjang setahun kita dah buat kelas online ni, memang banyak situasi yang mana kita faham student banyak yang tak boleh nak join kelas online because of banyak daripada keluarga yang tidak mampu, kadang-kadang satu tablet, satu phone kena kongsi adik-beradik, adik-adik ada PDPR lagi. Lepas tu ada juga yang tak ada, ada masalah connectivity kan, tak ada internet, yang duduk dekat apa, yang duduk dekat Sabah Sarawak mostly kan, tak ada line dan sebagainya. Jadi sangat-sangat mencabar. Tetapi bagi saya, setiap cabaran tu adalah satu benda yang kita patut lawan lah. Kita tak bolehlah benda yang mencabar kita tu, kita macam because of kita rasa benda tu adalah satu cabaran, challenging, kita pun tak nak buat. Samalah kepada para pelajar, rasa benda tu belajar online, betul lah. Kalau belajar online sekarang, bila lagi dia nak belajar kan? Betul, sebab belajar online walaupun itu adalah antara cabarannya, tetapi ada beberapa advantage dia. Sebab contoh mungkin ada banyak flexibility antara pelajar dengan pelajar dengan guru, pelajar dengan pensyarah. Sebab apa? Flexibility yang diberikan, mungkin kita boleh sekarang lebih kepada pengajaran sendiri kan, yang mana pelajar kadang-kadang lecturer ada juga yang just record the apa, pembelajaran video, so that the student boleh just watch the video later. Sebab apa? Kita faham dalam situasi pandemik COVID ni ramai yang terkesan. Ada yang terpaksa bekerja, nak tolong betul, family dan sebagainya. Jadi pembelajaran secara online ni secara tidak langsung actually memberikan sedikit sebanyak flexibility kepada pelajar. You sambung sekarang, kalau you macam bayangkan kalau dia decide, okay tak apalah, tunggulah pandemik dah face to face baru saya sambung, baru saya buat. You actually dah waste your time. For example lah, 6 bulan kan, you tunggu 6 bulan, after 6 bulan baru nak sambung, you dah waste 6 months tu you dah mungkin habis semester 1, semester 2. Sebab apa bila you buat sekarang online ni, the flexibility is there. Flexibility tu adalah ada dekat situ. Jadi bagi saya, walaupun ianya mencabar, tetapi dia mempunyai flexibility yang sangat banyak untuk pelajar-pelajar at least belajar secara online. Sebab lecturer pun okay je kan, untuk yalah, apa, bertanya dan sebagainya. Banyak ruang platform yang kita sediakan untuk membantu para pelajar. Jadi bagi saya, walaupun pembelajaran online ni nampak sedikit sebanyak mencabar, tetapi dia ada banyak benda yang positif, flexibility-nya dekat situ, dan sangat-sangat membantu pelajar dari segi macam mungkin you terpaksa bekerja, you cannot attend the class, but at the same time you can watch the recording yang dibuatkan oleh lecturer tu kemudian. Jadi you tak akan tertinggal pembelajaran tersebut. So dia ada flexibility, assessment tu pun lecturer tak adalah strict sangat sekarang kan. Terus terang saya cakap, saya tak jadi strict sekarang. Nak kata strict tak boleh, sebab nak kita faham situasi student. Kita tak adalah nak strict setiap masa kan. Jadi the flexibility is there. Jadi ada benda yang sangat-sangat memberikan impak yang positif. Jadi nak tak nak je. Nak tak nak je. Alright. Ya tu. Sebab apa, kalau kata kita macam sekarang lah, kita memang faham masa musim online ni ada yang orang kata yang betul-betul lemah dalam online. Jadi kita sebagai tenaga pensyarah ni akan bantu. Kita akan bantu dia dari segi contoh macam dia tak tahu macam nak buat assignment, dia nak hantar assignment. Ada juga yang betul-betul tak tahu ni, nak join Google Meet pun dia tak tahu. So kita akan bantu juga yang kat situ. Betul. Okay.
So kita masuk ambil soalan ni, ada beberapa soalan lagi kat sini. Sambil tunggu SPA panggil interview, apa yang boleh dilakukan? Ah, yang tu dia. Pin apa dia? Sambil tunggu SPA panggil interview, apa yang boleh dilakukan? Ah, banyak benda yang boleh dilakukan. Sambil-sambil tu, while you are preparing for orang kata your physical ke apa yang patut, you juga boleh, I think kita akan melancarkan satu kursus pendek, what we call it micro credential kan, yang mana you boleh je ambil dekat situ. Kalau you, kalau let's say lah you lepasan diploma tak nak sambung degree, you boleh je ambil kursus tersebut. So adalah benda-benda yang kat situ kita akan offer. Boleh juga orang kata persiapan you guys nak sebelum pergi ke interview tu. Ada juga kalau nak, biasanya sebelum panggil interview ni akan tanya tips kan, macam mana tips apa semua. Saya pernah ada seorang pelajar saya, dia nak pergi interview. Ni saya share, tak tahulah nanti dia tengok ke tak kan. Dia kenal lah siapa dia kan. Dia pernah nak pergi interview, dia tanya, "Sir, what is the tips? Apa tips-tips nak prepare for interview ni?" Dia nak pergi interview SPRM eh. So saya pun cakap lah, saya sendiri tak tahu sebab saya tak pernah pergi interview SPRM kan. Tapi saya just share dengan dia, yang penting you be confident. Share-share yang sentiasa orang share, tips-tips tu. Jadi alhamdulillah sekarang dah jadi pegawai SPRM kan. So orang kata apa, yang penting persediaan untuk sebelum pergi SPA tu ada sangat-sangat penting. But at the same time, saya rasa apa yang you can do, saya tu ada juga akan tawarkan kursus-kursus pendek. Join lah, tak ada masalah. Kita orang kata menambah ilmu kan? Betul. Sebab apa, kalau kita pun, kalau kata kita belajar, kita ada ilmu ni, kita tak rugi pun. Betul kan? Jadi kalau sementara Ben ni dia nak tunggu SPA, kalau kata dia dah ada diploma, okay, mungkin dia nak sambung pengajian, mungkin dia nak kerja dulu pun boleh, dia belajar dulu. Sementara nak tunggu SPA tu, dia belajar part time dulu. Betul. Dan kalau kata ada panggilan pergi ke SPA, boleh dia hold kat situ Cik Khairi. Maksudnya dia lepas dia dah kerja, and then dia sambung balik. Boleh. Saya boleh. Ada juga pelajar baru ni, ada dua pelajar contact saya bagi tahu dia dapat panggilan latihan ke Pulau Pot. Alhamdulillah kan. Seorang pelajar ijazah, seorang pelajar diploma, contact saya. Yang pelajar diploma ni dah pelajar semester akhir, so dia sedikit concern, saya dapat panggilan ke Pulau Pot kan. Boleh tak saya nak tangguhkan pengajian ke apa semua. Saya cakap tunggu tarikh melapor diri tu bila, kita discuss. Macam saya cakap lah, flexibility is there kan. Sebab kita tak nak nanti dia, yelah, masuk training dah 6 bulan berapa lama kan, so nanti nak kena sambung balik. So kita bagi sedikit sebanyak juga flexibility. Tapi alhamdulillah lah, dia telah bagi tahu saya, dia tangguh panggilan tu, ditangguhkan. So dia dapatlah habiskan final semester dia sudah seronok lah. Yang pelajar seorang pelajar ijazah tu pun saya rasa mungkin ditangguhkan juga. Tapi kita bagi flexibility untuk dia habiskan semester ni awal. Sebab macam saya cakap, pelajar online, flexibility, contact the lecturer, habiskan assessment semua. Yang pasti you finish all the assessment, then you go latihan, and then you tangguh pengajian you, nanti dah habis, sambung balik. So alhamdulillah lah, diorang dapat peluang. So maksudnya kita ada student yang belum habis pun, diorang dah dapat panggilan untuk pergi ke Pulau Pol dan sebagainya. Belum habis belajar pun dah dapat panggilan tu? Dapat, alhamdulillah. Itu maksudnya diorang excel lah masa interview kan. Bukan, dia confident lah masa interview tu. Betul. Okay, kita ambil lagi satu soalan. Apa lagi? Apa kelebihan pelajar Saito University College selepas tamat pengajian? Adakah diberikan kelebihan untuk menyertai badan uniform? Fahmi Osman. Saya kenal nama tu. Alright, bagi saya, macam saya cakap tadi, kelebihan dah ada. Kita dah bagi all the knowledge yang ada, apa yang diperlukan untuk mempersiapkan pelajar-pelajar tu sebelum dia masuk ke badan beruniform tu. Tapi yang paling penting adalah you have to understand that yang membezakan awak dengan orang lain adalah diri awak. Right? Sebab tu saya cakap dengan student, you belajar dekat saya tu 2 tahun, 6 bulan, 3 tahun pun, tapi kalau you tak boleh nak ubah apa yang ada dalam diri you, contoh macam kita cakap lah, time management ke, disiplin dan sebagainya, susah juga.
kan, you mungkin ada advantage dari segi dari segi teknikal dan kertas tu adalah on the paper, yes, you mempunyai diploma penguatkuasaan undang-undang, you ada ijazah penguatkuasaan undang-undang. So kita dah bagi dah semua tu. Untuk you betul-betul boleh masuk ke apa badan beruniform tu, kita tak cakap lah buat masa ni okay ada slot untuk pelajar-pelajar SAITO tu belum. Tapi advantage dia adalah dekat SAITO kita ada beberapa kelab yang relevan ataupun aktiviti-aktiviti yang relevan dengan uniform-uniform ni. Contoh SPRM kan, kita ada Angkatan Mahasiswa Anti Rasuah, yang mana kalau you join this club for example, okay, you mungkin nanti at the end you boleh dapat recommendation from the advisors daripada SPRM tu kan. So lagi senanglah, mudah untuk awak maduk, orang kata memudahkan. Saya tak guarantee ya, saya tak ada cakap kataan guarantee kat sini, tapi memudahkan kan. While you are joining other club, kita ada juga club pencegahan jenayah dengan squad AADK, you are joining AADK, you dah buat your networking kat situ kan. You mungkin dah boleh dapat recommendation letter daripada ni, even boleh dapat recommendation letter daripada kita punya dekan Datuk you kan, bekas orang kata apa, Komandan Pulapol. Jadi bagi saya adalah sangat-sangat penting masa belajar tu, you get all the knowledge, you join apa-apa yang ada dekat SAITO tu, and at the same time you build your networking, and then benda itulah yang penting supaya nak membezakan you dengan orang lain bila you habis nanti. Okay, tu Fahmi Uthman saya rasa dah terjawab lah dia punya ni. Saya rasa dia memang dah jawab pada tu, dia dah faham. Ya, yeah, sebab kita macam contoh eh, diorang join Askar Wataniah. Kita ada recruit untuk Askar Wataniah sebab kita work together dengan Askar Wataniah dengan ni untuk recruit student-student kita masuk Wataniah. Kan? So memang ada setiap tahun. Jadi bayangkan bila diorang masuk, diorang lepas masuk recruit Wataniah tu, diorang obviously after tu terus jadi orang kata officer Askar Wataniah. So kelebihan dah ada. Kan, bayangkan benda tu memang dah ada. It just when you finish your study, you gunakan diploma you tu to apply untuk naik pangkat ke dan sebagainya. Faham tak? Gitulah lebih kurang. So memang ada kelebihan. Ada kelebihan lah kat situ. So maknanya bila bukan sahaja dia belajar, bukan sahaja dia belajar dekat kelas, kita ada banyak aktiviti-aktiviti kelab. So kelab-kelab ni yang sebenarnya yang sangat membantu untuk dia punya masa akan datang. Sebab kalau contoh kita ambil Askar Wataniah, Askar Wataniah dah tentulah dia akan training, dia akan masuk latihan dekat apa, hutan sebagainya kan. Jadi itu dah salah satunya orang kata disiplinkan lagi dia punya diri kan, attitude dia kat situ. Itu yang kelebihan dia untuk soalan daripada Cik Fahmi tadi tu. Okay. Kita ambil sambung next soalan kita. Berapa tempoh pengajian untuk diploma dan ijazah? So macam ajaklah, macam kita sekarang kita tahu ramai yang nak mendaftar semua kan. Jadi kita perlu pelajar-pelajar perlu tahu berapa tempoh pengajian untuk diploma dan ijazah. Tempoh pengajian diploma 2 tahun 6 bulan. Alright, 2 tahun 6 bulan equal to 7 semester. 7 atau 8 semester bergantung kepada intake lah kan. So ada intake yang 7 semester, ada intake yang 8 semester, but pengajian dia tu sama 2 tahun 6 bulan. Alright, itu untuk diploma. Bagi ijazah, tempoh pengajian buat masa ni memang 3 tahun 6 semester. 6 semester. Okay, so okay. Jadi kita akan ambil soalan seterusnya. Jadi sebelum tu kita nak tahu dulu kan, kita ada 18 mata memandang. Kan, yang mana tengah menonton, yang tengah tengok ni. Okay, kita nak tahu berapa ramai yang ada impian. Berapa ramai yang ada impian, ada matlamat nak jadi seorang pegawai. Boleh komen dekat situ, boleh komen dekat ruang komen. Saya nak jadi pegawai. Sebab apa Cik Gadi, bila kita komen ataupun dia cakap saya nak jadi pegawai, kita akan doakan. Amin. Kita akan doakan kan. Semoga mana. Saya aminkan je. Kita aminkan je. Okay, boleh komen dekat ruang komen, saya nak jadi seorang pegawai. Okay. Boleh komen dekat ruang komen tu. Kita nak tahu berapa ramai yang betul ada impian, yang betul-betul ada matlamat nak jadi seorang pegawai. Boleh komen dekat ruang komen, saya nak jadi seorang pegawai. Okay, saya nak jadi seorang pegawai. Itu ada Azira, Ayu. So dia ada 2 orang. Dia ni dah ada impian, dah ada matlamat nak jadi pegawai. Kan? So kalau kata betul ada impian, betul ada matlamat, inilah laluan dia. Kan? Inilah laluan dia untuk berjaya sebenarnya. So yang lain
mana ada impian tu boleh komen dekat ruang komen, saya nak jadi seorang pegawai. Okey, saya nak jadi seorang pegawai. Insya-Allah, amin. Okey. Okey, sebelum tu Cik Ari, kita sebelum kita sambung soalan seterusnya, saya nak tanyalah ada audience yang kat sini. Yang mana berapa ramai yang tengah live bersama kami lepasan SPM. Boleh komen, saya lepasan SPM. Kita nak tahu dia punya ratio dia. Sama ada student ni lepasan SPM ke, diploma ke kan. Boleh tulis, saya lepasan SPM. Kalau yang mana 18 tahun, saya lepasan SPM. Kalau yang mana dah ada diploma, saya lepasan diploma. Boleh komen. Kita nak tahu dia punya status student tu. Jadi bila kita kita cerita tu, kita tahulah. Okay, student banyak lepasan SPM, student banyak diploma lah. Kalau mana lepasan SPM, boleh tulis saya lepasan SPM. Boleh tulis saya lepasan SPM. Tu ada Cik Kairi. So kita nampak kat situ ada lepasan SPM. Yang mana ada lepasan diploma tak? Boleh komen kat ruang komen. Kalau lepasan diploma, boleh tulis saya lepasan diploma. Saya lepasan diploma business admin pun ada. Saya nak jadi pegawai. Saya lepasan STPM. Jadi kita tahu dia punya ada lepasan SPM, diploma, ada STPM. Tu banyak juga yang lepasan diploma, Cik Gedi. Alhamdulillah. Boleh terus further ke ijazah lah. Ke degree ijazah, yes. Okey, jadi kita masuk untuk syarat dia. So yang mana dah ada lepasan SPM, yang mana dah ada diploma, kita nak tahu berapa ramai yang dah ready. Kita nak terangkan tentang syarat kelayakan. Kan? Boleh komen ready eh. Kita akan teruskan. Boleh komen ready. Okey. So next soalan kita Cik Khairi, apa syarat kelayakan? Syarat kelayakan dia lah, sebab kita lepasan SPM, lepasan diploma ni, dia nak masuk kat universiti, dia adalah syarat-syarat yang mana perlu ada untuk seorang student tu untuk berkelayakan untuk masuk ke universiti. So untuk lepasan SPM dulu Cik Khairi, nak masuk ke diploma, lepasan SPM lemak umur 18 tahun, apa syarat dia? Wajib. Mudah je. Cik, mudah je. Wajib 3 kredit. Wajib 3 kredit, lulus bahasa Melayu dan sejarah. That's it. Maknanya kan, kalau kata dia ada 3 kredit dia, okay, 3 kredit apply, dia boleh masuk. Masuk. Ni peluang bagi saya, 3 kredit adalah satu orang kata syarat kelayakan yang sangat-sangat membantu bagi para pelajar yang mungkin rasa you nak belajar tapi mungkin tak cukup kredit nak sambung kat tempat lain kan. So saya itulah tempatnya, 3 kredit kan, cukup 3 kredit you boleh sambung diploma pengurusan keselamatan dan juga diploma pentadbiran penguatkuasaan pengurusan. Dipersilakan apply cepat-cepat, tak sabar saya nak mengajar. Okey, Cik Gadi, ada ialah kita tak tahu lah kalau dari segi punya syarat kelayakan student-student sama ada lepas tak 3 kredit. Okey, misal kata student tu dia ada 1 kredit dia, adakah dia boleh ambil untuk program sijil, certificate? Boleh. Boleh kan? Boleh. Boleh. Walaupun 1 kredit, buat sijil dulu. Then bila dah ada sijil, nanti boleh you sambung you punya diploma. Tak ada masalah. Okay. So maknanya kalau dia ada 1 kredit, dia boleh masuk untuk program certificate and business kita. Betul. And then baru dia sambung further ke diploma. Sambung further diploma. Yes. Okay. Kita memudahkan awak punya perjalanan tu. Nak dapat segulung diploma dan ijazah. Betul. So maknanya dari segi kelayakan dia tu, walaupun dia tak cukup 3 kredit, 1 kredit pun dia boleh masuk untuk program certificate dulu and then dia sambung ke pergi diploma. Betul. Kalau perjalanan betul, perjalanannya tu dah ada. Orang kata dia tu dia punya pathway tu dah ada. Kan? Betul. So jangan rasa kalau kurang tak cukup tu terus stop. Kan? Buat. So you kejar impian, kalau betul-betul nak jadi seorang pegawai penguatkuasa undang-undang, ada dah dia punya laluannya tu. Saito dah sediakan. Saya rasa lepas ni ramailah yang kejar Cik Azri ni kan. Macam ni rupanya dia punya laluan perjalanan tu. Jadi silakan. Kan? InsyaAllah Saito adalah tempat yang terbaik untuk you guys sambung lah you punya diploma dan ijazah tu. Okay. So untuk yang mana lepasan diploma Cik Gadi, yang mana lepasan diploma, apa syarat dia untuk sambung ke peringkat ijazah? Kalau macam ada STPM, okey, apa syarat dia? Untuk diploma DVM ataupun diploma-diploma kemahiran ke ataupun diploma politeknik ke, boleh ke dia masuk ke peringkat ijazah kita?
macam saya cakap tadi, untuk diploma basically syarat syarat asas dia mudahnya adalah you ada diploma yang diluluskan oleh MQA. Itu yang pertama. Yang kedua, you lulus, you punya diploma tu dengan syarat you dapat CGPA 2.0 ke atas. Sangat-sangat mudah. So you have any other diploma yang diluluskan oleh MPA dengan CGPA 2.0 ke atas, mana-mana diploma, tak kisahlah you diploma business management, diploma human resource. Ada pelajar-pelajar yang sambung dah bachelor in law enforcement ni daripada diploma childhood education, diploma management macam saya cakap tadi, diploma mass communication, but you are interested to join, berminat nak join program ni, program ni dipersilakan. Boleh. As long as diploma itu macam saya cakap tadi telah diiktiraf oleh MQA, you punya CGPA atas 2.0, sambung. Tak ada masalah. One more thing, untuk saya rasa untuk pelajar-pelajar SPM pun sama juga syarat dia. Tapi macam saya cakap tadi, the most important thing is yang mungkin menarik, ramai yang tak tahu kan, nak sambung degree dekat Saito ni untuk BLEI ni, untuk apa, sarjana ijazah muda ni, tak perlu kamu add. Tak perlu muat. Tak payah susah-susah ambil muat. You ada diploma je apply. Maknanya kalau kata yang lepas dia STPM tu, itu kelebihan dia lah, dia dah ada muat lah. Betul. Kan, kalau macam nak ada diploma lepas tempat lain, dia nak sambung ke ijazah kita, tak perlu muat. Tak perlu muat. Sangat mudah. Okey, kita ada kita ambil soalan lain daripada Ben. Okay, saya lepasan diploma. Saya lepasan diploma business admin, boleh ke saya ambil degree law enforcement? Tadi kita dah cakap tadi, kita ulang balik soalan tu. saya dah dapat baca lah tu soalan tu. boleh, tak ada masalah. Alhamdulillah buat masa ni pelajar-pelajar yang sambung BLEI ni datang daripada pelbagai background. Mungkin diorang bukan daripada diploma penguasaan undang-undang, bukan daripada diploma pengurusan keselamatan. Ada juga yang datang macam saya cakap tadi daripada diploma in childhood education, diploma in mass communication, diploma in human resource, diploma in business management ada. Because diorang memang berminat dengan kursus ni, mungkin cita-cita diorang nak jadi seorang pegawai penyiasat. Alright, jadi diorang pun apply nak sambung. Tak ada masalah, boleh. Tak kisah awak dari diploma daripada mana-mana diploma, asalkan diploma itu telah diiktiraf, dapat akreditasi penuh daripada MQA, then you apply saja nak sambung ke ijazah sarjana muda penguatkuasa undang-undang penyiasatan. Itu sangat jelas lah. Saya rasa dah terjawab untuk soalan Ben tadi tu. Okey. Jadi yang mana kita pada petang ni, kita pun dah hampir penghujung penghujung live tu, hampir sejam kita bersiaran langsung dekat Facebook Saito University College dengan Malaysia Enforcement and Saito Security. Okey, jadi kita ada buat kontes pada petang ini. Okey, boleh stay sebentar lagi, kita akan jalankan untuk kontes. Ada lagi soalan ke? So ada lagi soalan yang mana student-student yang masih tertanya-tanya, masih terfikir kan, boleh terus komen di ruang komen dan kita terus boleh bertanya dengan Encik Khairi untuk soalan-soalan tersebut. Ada lagi soalan, Ben. Boleh ke ada subjek degree law enforcement yang kita ada diploma ni dapat kredit transfer? Macam tu soalan dia. Pindah kredit, memang ada. PMQA telah memberikan kita satu garis panduan sama ada untuk memberikan pindah kredit tu atau tidak. Obviously pelajar boleh mohon untuk minta pindah kredit untuk beberapa subjek lah yang ada dalam ijazah tersebut. So kita ada pindah kredit kalau diploma ke diploma, diploma ke degree, memang ada garis panduan dia. Jadi boleh bagi pelajar-pelajar mungkin yang ada diploma penguatkuasa undang-undang contohnya, tapi bukan daripada saya tu kan, contoh nak sambung ijazah sarjana muda penguatkuasa undang-undang ni, you can get the credit transfer. There is a credit transfer for you yang boleh diberikan kat situ, memang ada. Jadi apa-apa pun credit transfer ni, kita ikut garis panduan yang telah diberikan oleh MQA lah. Jadi nak menjawab soalan sama ada boleh ke ada ke, yes memang boleh, memang ada. Itulah depends jawapan dia. Depends. Dia lah, kata depends pada subjek tu, betul. Ada yang berkaitan, kita akan transfer lah. Yes, yes. Apa-apa pun kita kena follow garis panduan yang diberikan oleh MQA. Okey, terima kasih.
Okey Cik Khairi, kata-kata yeah. semangat, kata-kata orang kata pembakar semangat pada student-student ni. Sebab apa? Diorang dah ada impian, diorang dah ada matlamat dah. Nak jadi seorang badan uniform dan yang nak jadi orang kata nak jadi pegawai. Apa tindakan, apa yang perlu dibuat? Kan kata-kata semangat terakhir untuk Cik Khairi ni membakar semangat diorang untuk diorang mendaftar untuk program Saito Security Academy ni. Nak bagi kata semangat eh, saya pun kena bersemangat lah ni. Alright, kepada para pelajar-pelajar yang orang kata ingin menyambung pengajian ke Saito Security Academy dalam program penguatkuasaan undang-undang dan keselamatan yang kita ada, bagi saya yang penting adalah nombor satu, tanamkan niat. If you dah ada niat tu, you kena kejar lah, jadikan niat you tu sebagai orang kata make your dreams come true. Kan, nak jadikan kita punya impian jadi nyata tu, kita tak boleh duduk goyang kaki. Kita tak boleh duduk mengharapkan orang kata apa jatuh ke langit, jatuh dari langit apa semua tu kan. So kata-kata saya kepada you guys, ambil peluang ini walaupun kita dalam zaman pandemik, orang kata dengan cabaran-cabaran yang kita ada dalam fasa pemulihan dan sebagainya, ambil peluang yang ada ni untuk sambung sebab you guys never know that, you know, habis je nanti you guys belajar ataupun if you guys ambil peluang untuk belajar pada zaman sekarang ni, you guys sebenarnya bagi saya ia adalah masa yang paling penting, masa yang paling sesuai untuk you guys sambung belajar. Macam saya cakap tadi lah, because of the flexibility of the online learning apa semuanya tu kan. So jadikan apa niat yang dah ada dalam hati tu nak mencapai impian tu, macam mana nak cakap eh, jadikan benda tu sebagai pembakar semangat you guys untuk mencapai cita-cita. Kan kalau ada parents, ibu bapa yang juga menonton ataupun ada anak-anak yang ingin fulfill ibu bapa punya impian, nak tengok anak-anak ada berjaya dapat segulung diploma dan segulung ijazah, maka jadikan benda tu sebagai orang kata semangat you guys untuk sambung belajar. Sebab apa, bagi saya yang paling penting nak belajar ni obviously lah minat nombor satu, nombor dua restu, restu daripada parents kan. So dah ada benda tu, insyaAllah you guys niat juga nak memperbaiki diri sendiri supaya macam saya cakap tadilah, persaingan banyak kan, orang yang diploma ni pun nanti banyak, but bagaimanakah nak membezakan you guys dengan orang lain. Jadi saya rasa jangan tunggu-tunggu, ini adalah peluang terbaik untuk you guys sambung belajar. Sila sambung ke, sila sambung belajar dekat Saito University College. Alright, saya dengan terbuka hatinya menerima you guys sebagai bakal-bakal pelajar Saito University College insyaAllah, dan mungkin satu hari nanti bakal melihat you guys menjadi seorang pegawai-pegawai penguat kuasa ataupun mereka yang berjaya di luar sana insyaAllah. Okay Cik Khairi, ada soalan Cik, ada soalan. Oh, Cik, soalan ada ni lagi. Kan dah habis lah. Ada lagi. Lepasan SPM 2016 boleh ke apply? Ha. Boleh. Saya jawab boleh. Direct. Boleh, tak ada masalah. Okay. Memang tak ada masalah. Tak ada masalah. Boleh apply je. Okey, ialah macam student-student ni berminat pendaftar. Of course lah dia akan jumpa Cik Khairi nanti. Kan? Kan? Mesti dia jumpa. Ada juga student-student ni, Cik, saya nak jumpa Cik Khairi. Saya nak jumpa Cik Khairi, saya nak tanya Cik Khairi tentang subjek pelajaran. Nah, boleh Cik Khairi eh? Dia orang kata boleh. Bila dia dah daftar nanti dia akan berkomunikasi boleh dengan Cik Khairi. Akan jumpa saya masa orientasi, akan jumpa saya ni kan. Masa belajar tu okey, memang boleh, boleh jumpa saya, tapi jangan jumpa saya kalau bermasalah. Bermasalah maksud saya awak buat masalah. Kan? Yang tu memang confirm akan jumpa saya. Tapi apa-apa pun bagi saya para pelajar ataupun para pensyarah dekat Saito, especially Saito Security Academy, kita mengamalkan orang kata sistem macam apa orang kata terbuka lah. Kita menerima student tu kalau mana-mana yang ada masalah nak tahu lebih lanjut, sila, tak ada masalah, approach kami. Mana yang kami boleh bantu, kami bantu. Mana yang kami boleh explain, kami explain. Alright, insyaAllah tak ada masalah. Kalau mana yang perlukan lagi penerangan after this, boleh saja kontak saya, hubungi saya, tak ada masalah insyaAllah. InsyaAllah. Okay, so kita pun dah penghujung bersiaran langsung live kita pada petang ini. Okay, jadi Cik Khairi, kita akan start untuk kontes. Untuk kontes pada petang ni kita nak tarik, kita nak cari siapa pemenang kontes ni. So kontes dia senang je, yang mana dia wajib share. Dia wajib share video live ni dekat mana-mana grup, 5 grup yang mana ada dekat grup di Facebook dia.
Okay, dia boleh share dan kita akan ambil pemenang tu. Okay. Dan saya akan terangkan sedikit sekejap lagi tentang macam mana nak cara pendaftaran. Okay, yang mana student-student join pada petang ini, kebanyakannya yang dah ada berurusan dengan kaunselor, yang dah mana dapatlah pada WhatsApp, dapatlah pada group ke kan. So kalau pelajar-pelajar yang mana dapat WhatsApp ataupun invitation pada kaunselor, itu adalah kaunselor. So kaunselor-kaunselor tu dah terlatih, yang mana kami akan terangkan tentang macam mana cara pendaftaran, macam mana cara untuk isi borang. So kita akan guide tentang step by step untuk macam mana pendaftaran. Jadi saya nak tahu, kita dah penghujung ni, kita nak tahu berapa ramai yang betul-betul berminat nak daftar. Boleh komen, saya berminat nak daftar. Jadi kita dah hujung dah ni, kita dah penghujung, kita nak tahu. Kita dah cerita panjang lebar ni, tapi kita nak tahu berapa ramai yang betul-betul berminat nak daftar. Boleh komen, saya berminat nak daftar. Boleh komen, saya berminat nak daftar. Okey, boleh komen, saya berminat nak daftar. Okey, so kita dah terangkan tentang Kalijaya, kita dah terangkan tentang subjek pelajaran, kita dah terangkan tentang dia punya program pengajian kan. Boleh komen yang mana ada impian, ada matlamat dari seorang pegawai. Okey, boleh terus buat tindakan dan terus komen, saya berminat nak daftar. Saya berminat nak daftar. So, apa step dia adalah untuk pelajar-pelajar ni, terus berurusan dengan kaunselor. Selepas live ni, terus berurusan dengan kaunselor. Okey, yang mana kaunselor yang bagi link WhatsApp tu semua, berurusan dengan dia, macam mana saya nak mendaftar. Tanya encik tu, macam mana saya nak mendaftar je. Nanti kaunselor kita akan bantu macam mana untuk urusan pendaftaran. So, berapa ramai yang betul-betul ada impian, ada matlamat nak berjaya, komen, saya berminat nak daftar. Kita ada satu, dua, tiga. Yang lain, yang lain tu kita nak tahu berapa ramai yang ada minat nak daftar, komen, saya berminat nak daftar. Okay. Alright. Okay, kita nampak lah ada student-student yang betul-betul ada minat nak daftar tu, Cik Gairi. Okay, so kita akan start. Ada lagi yang berminat nak daftar. So, ada impian, ada matlamat, pastikan tindakan kita kena buat. Kalau kita ada impian, ada matlamat, kita tak bertindak, susah. Kan? Ada kita ada impian, ada matlamat, tapi kita tak buat satu tindakan. Hanya orang kata angan-angan kosong lah. Kan? Kita tak nak macam tu, Cik Gairi. Betul. So, dia dah kena buat tindakan secepatnya mungkin. Minat nak mendaftar program ijazah atau master. Tu, dia tulis master tu. Okay. Alright, Cik Gairi, terima kasih pada petang ini. Kita bersiaran langsung. Untuk pada petang ini, saya akan start untuk kontes untuk petang ni. Terima kasih, Cik Gairi. Sama-sama. Okay. So, audience yang mana ada, saya nak buat kontes pada petang ini. Senang aja kontes saya. Okay. Hanya, sekejap . Okay, just terus tekan dekat ruang komen. Saya nak kontes ni, okay, hanya nama ataupun dia wajib share ke 5 grup dan saya akan pilih. Okay, saya akan pilih pemenang dia berdasarkan di ruang komen. Dia wajib share dengan syarat dia wajib share 5 grup. Okay, kalau kata dia tak share, dia bukan pemenang. Okay, dan komen dekat ruang komen. Okay, komen ke 30, dia akan pemenang kontes baju t-shirt brand baju t-shirt supporter PDRM. Okay, first sekali dia wajib share dulu. Okay, wajib share dulu, komen dekat ruang komen. Komen ke 30, dia adalah pemenang. Komen, okay, komen saya nak jadi pegawai. Okay, komen saya nak jadi pegawai, boleh spam. Komen ke 30, dia sharer, dia boleh menang. Okay, saya nak jadi pegawai. Tak kuat lain, cik. Okay. Mungkin lain saya okay so far. Okay, komen ke 30, saya nak jadi pegawai. Komen saya nak jadi pegawai, komen ke 30, dia akan menang untuk kontes tu. Boleh komen sekarang, boleh spam banyak-banyak. Komen ke 30. Saya nak jadi pegawai.
Boleh komen banyak-banyak. Boleh komen banyak-banyak. Saya nak jadi pegawai. Komen ke 30, kita pilih dia jadi sebagai pemenang. Okey, komen ke 30, saya nak jadi pegawai. Saya nak jadi pegawai. Komen ke 30. Komen ke 30, tapi wajib share dulu. Wajib share dulu. Okey, wajib share dulu komen ke 30. Saya nak jadi pegawai. Okey, kita dah ada berapa nombor ada? Saya kira dulu. Okey, 1 2 3 4 5 6 7. 7. Komen lagi, komen lagi. Komen lagi. 8. Komen lagi, komen ke 30. 9. Wajib share eh, wajib share. Kita tak nampak sharer dia, dia tak boleh menang eh. 10. Ada wajib share. 11. 12. Okey, wajib share eh. Kontes ni senang je. Wajib share. 13. 14. 14. Okey, wajib share. 15. 16. 17. 18. 19, 18, 19. 20. Lagi 10, lagi 10. Wajib share eh. 21. 22. 23. 24. Wajib share eh. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Azira Ayu menang. Okey, Azira Ayu, dia pemenang untuk kontes ini. Okey, Azira Ayu, dia pemenang untuk kontes ini. Tahniah Azira Ayu. Okey, tahniah Azira Ayu. Saya akan berurusan dengan awak tentang kontes ini. Yang mana berminat nak daftar, terus WhatsApp counselor. Okey, macam mana saya nak daftar. Okey, WhatsApp counselor macam mana saya nak daftar. So, tahniah kepada Azira Ayu. Okey, dan jangan lupa hubungi counselor dan tanya apa saja soalan-soalan yang ingin bertanya. Kita jumpa pada next live. Assalamualaikum, selamat petang. Jaga diri. Duduk rumah, tak perlu keluar-keluar, okay? Jaga keselamatan dan kesihatan. Assalamualaikum, selamat petang. Bye. Di situ pesanan saya sekiranya lah adik-adik ni ataupun bakal-bakal student yang berminat dalam beruniform, bagi saya secara saya adalah bercakap ke platform pensyarah itu sangat beruntung, sangat dialu-alukan sekiranya adik-adik ada minat ataupun kecenderungan kepada bidang pekerjaan yang beruniform. Sangat dialu-alukan sebab sangat-sangat membantulah. Sangat membantu apabila adik-adik nanti di bidang yang diminati. Kalau masuk saja beruniform ni, kita dah tahu macam mana nak buat siasatan, macam mana kita nak memperkuasakan undang-undang di Malaysia. Sebab kita kena ingat undang-undang di Malaysia ni banyak. Kita hanya tahu KK satu je kandung kesihatan. Itu je yang selalu dimomokkan di dalam media kan. Undang-undang di Malaysia ni masih banyak lagi undang-undang yang kecil yang perlu kita belajar. InsyaAllah dalam ni akan, kita itu akan share dan akan perincikan dengan orang yang ada, dan insyaAllah dengan ilmu yang kita dapat nanti, kita dapat
menceburi bidang kejayaan dengan jaya.